pasangnya gampang, tinggal begini aja temennya. Jadi kita paskan X160 tulisannya, kalau tidak agak jauh seperti ini ya. Kita tinggal tarik kabelnya. Oke, tarik setang tentunya. Jadi dua-duanya terlihat lebih. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kedatangan paket ini sepertinya karpet menunya. Ini karpet udah pecek. Kita langsung aja kita pasang ya. Ini kertas aslinya ya teman-teman ya. Jadi nanti kita pasang ini butuh kabel tis, kita beli gunting dulu ya. Oke, setelah itu kita pasang teman-teman ya. Nah, pasangnya gampang, tinggal begini aja teman-teman ya. Jadi kita paskan lubangnya ya. Nah, lubangnya kayak gini aja teman-teman. Ini bawah nih. Enggak pas pun teman. Lubangnya kita paskan, baru kita tekan-tekan sampai tek-tek gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-temannya. Jadi selaras dengan motornya, kelihatan lebih keren ya. Kaca X160 lah tulisannya, kalau tidak agak jauh seperti ini ya. Jadi lebih keren teman-teman. Oke, kita pasang sebelahnya lagi ya. Jadi ini penampakan setelah kita ganti karpetnya teman-temannya. Kita pasang lagi sebelahnya. Nah, ini masih karpet standarnya, kita lepas dulu ya. Nah, cara lepasnya kita tinggal tarik kabelnya. Oke, tarik seperti ini ya. Baru nanti kita pasang. Ini kotor ya, kita lap dulu ya teman-teman ya. Nah, habis kita pasang sama seperti tadi, kita tinggal masukkan di lubang-lubangnya teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita tekan-tekan aja. Kita tekan-tekan sampai bunyi tek-tek-tek gitu. Itu udah masuk ke dalam lubangnya. Seperti ini. Oke. Jadi ini penampilannya setelah kita pasang tentunya. Jadi dua-duanya terlihat lebih keren, warna merah sesuai dengan warna motornya teman-teman. Bahannya karet juga, sama dengan aslinya. Jadi kita bisa simpan karet aslinya ini ya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Video pemasangan karpet Honda PCX, dari karpet aslinya kita ganti ke yang variasi seperti ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.